mesin pos. Ini kedatangan rombongan pengantar jenazah ya. Nah, ini jenazah Kyai Khalilur Rahman yang dibawa oleh ambulan bantuan 1982. Oh ya, yang membawa jenazah almarhum Kyai Haji Khalilur Rahman untuk disolatkan di Masjid Agung Al-Qoroma Martapura. Ambulan Pak Kyai tadi yang meluncur, bisa Anda saksikan bersama ya, lautan manusia yang sholat di Masjid Agung Al-Qoroma untuk melepas kepergian terakhir pemimpin ke-17 pemerintah Kabupaten Banjar. Dr. Wahid melaporkan dari halaman Masjid Agung Al-Qoroma Martapura. Bang, sekitar mesin pos, inilah lautan manusia yang akan melaksanakan sholat fardu kifayah atas meninggalnya almarhum Kyai Haji Khalilur Rahman, Nazir Masjid Agung Al-Qoroma Martapura, pernah menjadi Bupati Banjar yang ke-17 dan memimpin Pondok Pesantren Darussalam Martapura. Saya narasumber dari pengurus Tanfidziyah Nahdlatul Ulama Kabupaten Banjar, Haji Nuryadi. Bang, bisa diberikan pendapat Bang terkait apa yang pengalaman pian dengan sosok Kyai Haji Khalilur Rahman ini, Bang? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya mewakili keluarga besar NU Kabupaten Banjar mengucapkan berbelasungkawa atas meninggalnya tokoh kita, guru kita, orang tua kita, yang mana kita tahu beliau luar biasa. Kalau bicara pengalaman di eksekutif, pernah di legislatif, pernah memimpin organisasi masyarakat dari MUI, NU, pimpinan pondok pesantren, bahkan terakhir menjabat sebagai bapak bupati kita. Kita tentu sebagai warga Kabupaten Banjar merasa sangat kehilangan dan berduka atas wafatnya beliau. Tapi insya Allah kita yakin beliau adalah termasuk orang baik. Dan kita berharap keluarga yang ditinggalkan juga sabar. Mudah-mudahan ini sabar dan menghadapi musibah ini. Insya Allah ini adalah yang terbaik bagi beliau, bagi dan bagi keluarga. Apa Bang, pesan-pesan terakhir, kesan pian ketemu terakhir dengan beliau, apa yang paling berkesan pesan beliau? Yang paling ingat adalah kata beliau, khairunnas amwalul linnas, baik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Makin banyak manfaat bagi orang lain, itu nilainya akan lebih baik. Dan itu akan menjadi pegangan bagi kita para santri, para murid beliau. Ada pesan-pesan beliau khusus untuk Nadat pengurus Nahdlatul Ulama? Oh iya, kalau beliau memang background-nya dari NU, pernah di NU, di NU juga, beliau sangat berharap NU ke depan bisa lebih bagus, bisa lebih dirasakan manfaatnya bagi warga Nahdlatul khususnya dan masyarakat pada umumnya. Bos, saya Mukhtar Wahid melaporkan dari halaman Masjid Agung Al-Qoroma Martapura mengikuti pelepasan jenazah almarhum Kyai Haji Khalilur Rahman. Dan saat ini ada 4 jenazah yang bersamaan disolatkan di Masjid Agung Al-Qoroma Martapura. Dan yang berangkat pertama adalah almarhum Kyai Haji Khalilur Rahman menggunakan ini ambulan bantuan Pertamina. Banjarmasin Pos, kembali lautan manusia mengantarkan jenazah Kyai Haji Khalilur Rahman ya. Di jalan ini sudah macet ini, nggak bisa lagi perjalanan saya teruskan ke sana, ke mendekati area pemakaman ya.
dan di sini pun tertutup untuk menuju tembusan karena ditutup oleh parkiran kendaraan ya di jembatan Kiai Haji Salim Ma'ruf ini. Sulit. Ini macet. Karena dijadikan tempat parkir ya ini. Parkir jemaah jembatan ini. Kalau enggak dijadikan parkir jemaah ini bisa melintas ini. Nah. Nah. Jadi luar biasa sekali ya, dari Martapura itu, jemaah dari Martapura ini ingin menuju area pemakaman, sebenarnya sudah mencari jalan alternatif ini, tapi karena padatnya masa ya yang mengantarkan jenazah Bupati Kabupaten Banjar yang ke-17 sehingga ruas dua jalur ini padat ya. Saya pun tadi berharap bisa menembus, ternyata nggak bisa, angin padatnya. Tertutup jalannya, macet.